Para hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan para tetamu kehormat untuk masuk ke dalam dewan utama. Terima kasih, para hadirin semua dijemput untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Sri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Sri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berusaha Puan Nur Afifah binti Abdul Razak, Timbalan Ketua Setiausaha Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berusaha Teknologi Syamsul Fahad bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC. Barisan tetamu-tetamu kehormat dan rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bagi pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, dan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC, selaku penganjur bersama, kami dengan sukacitanya ingin mengucapkan selamat datang ke Majlis Pra-Pelancaran International Green Tech and Eco Products Exhibition and Conference Malaysia, IGEM 2022. Untuk makluman semua, majlis kita pada petang ini sedang disiarkan secara langsung daripada laman rasmi Facebook MGTC. Sebelum kita memulakan majlis kita pada petang ini, saya ingin menjemput saudara Muhammad Mursyid untuk menutupi bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Membuka kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan Majlis Pra-Pelancaran International Green Tech and Eco Products Exhibition and Conference IGEM 2022 pada hari ini. Berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarlah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muhammad Mursyid atas bacaan doa itu tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, untuk pengetahuan semua, International Green Tech and Eco Products Exhibition and Conference Malaysia atau lebih dikenali sebagai IGEM merupakan acara perdagangan teknologi hijau dan penyelesaian eco yang terbesar di Asia Tenggara.
IGEM adalah platform yang ideal bagi syarikat-syarikat dan penyedia-penyedia penyelesaian tenaga hijau untuk memasuki pasaran Asia Tenggara dengan memberikan ruang untuk mereka mempamerkan inovasi-inovasi terkini kepada pembuat-pembuat dasar, organisasi-organisasi kerajaan, pelabur-pelabur dan juga orang awam. Daripada mulanya pelaksanaan IGEM pada tahun 2010, IGEM telah berjaya menjana hampir 30 bilion ringgit Malaysia peluang perniagaan dan telah berjaya menarik lebih 500 pengunjung termasuk perwakilan-perwakilan dan syarikat-syarikat daripada lebih 70 buah negara. Pada hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya saya ingin menjemput yang berusaha teknologi Samsul Faham Mohd Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation MGTC untuk memberikan kata alu-aluan dikasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Pemimpin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zahid Bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, yang berusaha Puan Nur Afifah binti Abdul Razak Ibarat, Ketua Setiausaha Satu Alam Sekitar Kementerian Alam Sekitar dan Air, pegawai-pegawai tinggi kementerian dan agensi, rakan-rakan media, dev-dev jemputan Datuk-Datuk dan terhadap tuan-tuan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang ke Majlis Pelancaran International Green Tech and Eco Products Exhibition and Conference Malaysia 2022 atau IGEM. Bagi pihak MGTC, kami merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Raymond Tuan Man untuk meresmikan Majlis Pelancaran IGEM 2022 pada hari ini. Penghargaan juga kepada semua peserta pameran, pihak berkepentingan dan rakan media yang bersama menggayakan IGEM sejak dimulakan pada tahun 2010 lagi. Juga penghargaan kepada para pelajar dan semua peserta pameran yang berkomited menyertai dan menggayakan IGEM. Penghargaan khusus kepada kepada MAIDA selaku rakan strategik dan maklumat selaku rakan padanan perniagaan yang lebih 10 tahun melibatkan diri secara langsung bersama IGEM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahun lepas merupakan tahun kedua IGEM diadakan secara maya. Normal baru yang dicapai melalui pendigitalan hakikatnya amat berkesan dari segi penyampaian, pembentangan dan pelaksanaan acara. Justru pada tahun ini kami ingin meneruskan momentum tersebut ke IGEM 2022 yang akan diadakan secara fizikal dengan misi yang lebih kompleksif, bukan sahaja untuk menjana peluang perniagaan dan menggalakkan pemulihan ekonomi, tapi juga memenuhi harapan negara untuk membina masa depan yang lebih baik dan lebih lestari. Untuk maklumat semua, sebanyak 109 buah syarikat yang telah menunjukkan minat setakat ini untuk turut berserta di dalam program-program IGEM, dan IGEM juga telah menerima pengesahan kerajaan dari beberapa syarikat yang pertama. Justru diharapkan perancaran ini akan menarik lebih banyak lagi pempamer dan penaja pada IGEM 2022. Saya sudahi ucapan ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syamsul Faham atas ucapan itu tadi. Para hadirin sekalian, tahukah anda bahawa dalam tempoh 2 tahun yang lepas, IGEM telah diadakan secara maya melalui atas talian? Pada tahun ini, KASA dan MGTC dengan bangganya ingin mengumumkan bahawa IGEM 2022 akan kembali secara acara fizikal. IGEM 2022 akan diadakan pada 12 hingga 14 Oktober di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Tema IGEM pada tahun ini ialah Race Towards Net Zero, Fulfilling SDG and ESG Commitments. Para hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan sukacitanya ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Ibrahim bin Tuan Man, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air Malaysia untuk memberikan ucapan dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Terima kasih kepada majlis yang berbahagia, Tuan Ujian, Tuan Yusuf, Tuan Jalan Sekitar dan Air, dan berusaha Puan Nafifah, Bintang Perazak, dengan berusaha sektor alam sekitar, Bintang Sekitar dan Air, yang bahagia berusaha, Tuan Samsung Baha Mu'nung, Ketua Pegasa Kredit, Malaysia Bintang Lagi, Climate Change Operation, BTC, rakan-rakan media, BT Jemputan, semua hadirat yang dapat bersama pada petang yang mulia ini. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Pada ini kita mengadakan pra-pelancaran pada perasmian sebenar pada April, pada bulan Oktober, bulan Oktober nanti. Dan ajen hari ini ialah ajen yang ke-13 ya, siri yang ke-13. Kalau kita lihat tentang pencapaian yang telah pun dicapai oleh ajen sebelum-sebelum ini, dia menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan kita di peringkat Kementerian Pertanian dan Industri. Cabaran dunia yang ada pada waktu ini memerlukan satu kebijaksanaan untuk kita mengurus dengan pendekatan yang berbagai dan sangat rencam. Banyak wacana utama dunia berkisar mengenai ketidaktentuan soal perubahan iklim dan pemanasan global, kekurangan ketara sumber hasil bumi, sekuriti makanan dan kesihatan awam. Jadi antara cabaran-cabaran besar yang pasti dihadapi pada masa kini dan masa hadapan. Oleh itu pun persiapan mitigasi risiko perlu terus dilakukan bagi meneruskan kelangsungan hidup dan memberikan kemaslahatan kepada manusia seluruhnya. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab pada negara, kita mesti berusaha bagaimana untuk kita mendepani cabaran-cabaran yang ada dan kita mampu keluar daripada cabaran tersebut. Walaupun kita mengakui bahawa isu perubahan iklim dan senario politik dunia mempengaruhi hasil dan perancangan di tingkat kerajaan. Peperangan yang berlaku di Rusia dengan Ukraine walaupun jauh daripada kita, telah berimpak secara tidak langsung pada seluruh dunia dan kesannya dapat kita rasai. Berdepani cabaran-cabaran tersebut, IGEM 2022 merupakan satu inisiatif yang dibuat di peringkat MGTC dan agensi-agensi untuk mempromosi dan menyokong tindakan-tindakan tersebut. Saya turut menjemput rakan-rakan media untuk mempromosikan sama IGEM 2022 dengan kapasiti liputan yang lebih baik. Sebab ini kali pertama setelah kita 2 tahun kita mengadakan secara maya dan kali ini kita adakan secara fizikal. Data isu alam sekitar pada hari ini tertumpu pada isu perubahan iklim dan pemanasan global. Fenomena ini disorot sejak kepesatan revolusi industri lagi. Laporan kumpulan kerja pertama IPCC, laporan yang ke-6, menunjukkan bahawa pemanasan global telah mencapai tahap 1.1 darjah Celsius berbanding paras era pra-industrian tahun 1850 sehingga tahun 1500. Unjuran peningkatan pemanasan global sehingga 1.5 darjah Celsius akan memberikan kesan besar di peringkat global seperti peningkatan suhu perata global, peningkatan taburan hujan, musim kering, peningkatan aras laut, kehilangan biodiversiti dan fenomena iklim yang berbeza-beza. Untuk akhir ini kita menyaksikan bagaimana kesan secara langsung berlaku di negara kita. Kawasan-kawasan yang sebelum ini tidak pernah banjir, tiba-tiba banjir dan sangat luar biasa. 3 insiden banjir kepala air yang berlaku di Yan, Kedah, di Jada Baik, Pahang dan terbaru di Balin, Kedah, menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak ada lagi satu kawasan yang kita boleh bawa terjamin kawasan ini tidak terkena impak perubahan iklim yang berlaku. Okay. Sehubungan dengan itu, tuan-tuan sekalian, Kementerian Sekitar dan Air kita cuba merangka beberapa pelan
edukasi dan adaptasi perubahan diri. Di peringkat agensi di bawah kementerian, kita cuba menyusun beberapa langkah, menetapkan sasaran dua aspek utama, iaitu peningkatan dan usaha kita di peringkat perkara yang teknikal ataupun tanggungjawab di peringkat agensi. Satu lagi ialah aspek-aspek yang bukan struktur yang sedikit dia lebih penting. Aspek guna tanah, kawalan sedimentasi dan pengurusan risiko-risiko yang kemungkinan berlaku. Ini antara cabaran-cabaran besar yang kita hadapi. InsyaAllah dengan izin Allah, sesuai kita diumumkan bahawa IGM 2020 pada tahun ini akan diadakan secara fizikal sebagai mana yang telah sebut, dan insyaAllah pada 12 hingga 14 Oktober di KLCC, dan setelah 2 tahun pandemik menyebabkan kita lakukan semaya, walaupun pun tamiah pada NGTC, walaupun semaya kita mencatatkan pencapaian yang berjaya. Dengan kita bertahun ini restore net zero, living the sustainable development goal SDG, environmental, social and corporate governance and commitment, yang merupakan satu tema yang bertepatan dengan aspirasi pihak kerajaan untuk mencapai carbon zero bersih seawal tahun 2050 ini, komitmen negara. Saya menyebut bahawa seawal-awal 2050 kerana kerajaan perlu menilai tahap keupayaan dan ketersediaan negara untuk mencapai aspirasi tersebut. Oleh itu, KASA telah melantik perunding untuk membantu menafasti strategi-strategi dan sumber-sumber yang diperlukan untuk negara mencapai aspirasi carbon zero bersih seawal-awal tahun 2050. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan boleh memacu kemajuan dan budaya dan kaedah bagi mengimplementasikan matlamat pembangunan mampan atau SDG. Antara beberapa matlamat yang diterapkan oleh IGM 2022 adalah matlamat ke-9 iaitu industri, inovasi dan infrastruktur. Matlamat ke-11 dari SDG iaitu bandar dan komuniti yang mampan. Matlamat ke-12 penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Dan matlamat yang ke-13 iaitu tindakan iklim, ada 4 elemen yang merupakan tanggungjawab secara langsung pada diri bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Di samping itu, inspirasi kabel sifat bersih juga turut menuntut kerjasama yang padu di kalangan semua pihak di negara ini melalui pendekatan coordination yang kesemua kementerian dan perbincangan kita dengan kerajaan-kerajaan negeri dan semua pihak mesti mendukung hasrat tersebut. Tetapi cabaran yang besar, tanpa dokumen tidak mungkin kita boleh berjaya mencapai cabaran tersebut. Dalam senario semasa yang menuntut semua organisasi, syarikat-syarikat industri kewangan bagi memenuhi komitmen SDG, ESG masing-masing, mereka perlu bergandeng bahu dengan kerajaan dalam memperkukuhkan usaha-usaha untuk mencapai matlamat ini dengan mengamalkan tadbir urus yang lebih baik bagi memastikan prestasi pengurusan alam sekitar dan sosial mencapai tahap yang ditetapkan. Oleh itu, tema pada tahun ini turut memberi tumpuan kepada aspek pencapaian komitmen ESG oleh pihak swasta untuk sama-sama membendung peningkatan suhu bumi agar kesan perubahan iklim dapat dikurangkan. Konsep perniagaan konvensional perlu diinovasikan agar lebih mesra alam serta dapat menyokong agenda perubahan iklim negara yang dan global. Justru pada tahun ini, IGM 2022 memberi tumpuan kepada 4 topik utama. Yang pertama ialah pemerkasaan bandar. Bagi tadi dalam mesyuarat kabinet juga, kita bincang soal kelan pembangunan bandar Malaysia. Ia satu kawasan yang agak luas dan perlu lestari. Sejak tanial dalam perancangan tersebut, aspek-aspek bandar hijau ini diberi utama yang sangat serius oleh kerajaan. Alhamdulillah. Yang kedua ialah soal mobiliti elektrik. Semalam kita juga ada perbincangan dengan MOSPI, bagaimana untuk kita bersama kolaborasi dengan NGTC untuk pastikan bahawa kendaraan elektrik ini dapat kita tingkatkan keupayaan, kemudahan, charging station dan sebagainya. Banyak pihak yang sangat berminat dan insyaAllah kerajaan mendukung hasrat tersebut
bahkan kita mula meletakkan sasaran bahawa menjadikan beberapa lokasi tertentu sebagai lokasi yang untuk kita buat penarafan tentang mobiliti elektrik, contohnya Putrajaya, bandar-bandar utama ataupun pulau-pulau utama seperti Pulau Langkawi, Pulau Tioman dan sebagainya. Untuk kita pastikan bahawa kita dapat laksanakan sasaran. Yang ketiga, untuk penyiapkan tenaga. Dan ini juga kita bersama dengan pelbagai kementerian. Dan yang keempat, ialah menggiatkan pelaksanaan ekonomi putaran. Kita tahu bahawa semua empat-empat elemen ini sangat penting bagi memastikan bahawa hasrat kita, target kita dapat tercapai. Bahkan dia boleh menghasilkan semua ekonomi yang besar sebenarnya dalam soal ini. Ajen kali ini juga turut menampilkan pementangan persidangan daripada pemenang Nobel Prize ekonomi atau pakar daripada pelbagai pihak. Dan termasuk juga pemain industri akan berkongsi pengalaman, pengetahuan dan status terkini mengenai inisiatif pembangunan makmuran yang berlandaskan SDG dan ESG masing-masing. InsyaAllah ini juga agenda yang akan dibawa dalam sidangan COP27 di Mesir. Dan usaha ke arah ini saya ingat dia dijalankan oleh pelbagai pihak. Termasuk saya juga untuk menyebut di sini, termasuk juga oleh pihak-pihak istana yang tu berminat dan menunjukkan komitmen yang sangat tinggi. Selain daripada itu, dijangkakan bahawa penganjuran AGM 20 akan menerima sebanyak 30,000 pengunjung dan 30 negara dan sebanyak 300 peserta akan menyertai pameran dan persidangan yang berfokus kepada inovasi serta inisiatif pengumpulan agenda hijau negara. Dengan sasaran potensi pelaburan sebanyak RM3 bilion. Saya yakin dengan sokongan kepada tuan-tuan sekalian yang hadir pada hari ini akan turut dapat mencapai sasaran tersebut. Bahkan biasanya pengalaman saya bersama dengan GDC dia letak sasaran lebih rendah, pencapaian jauh lebih tinggi daripada itu. Sama ini strategi ataupun ini kaedah dalam promosi, saya fikir harus penghargaan kita pergi pada NGTG. Setiap kali IPM dilaksanakan, pencapaian jauh lebih tinggi daripada apa disasarkan. Oleh kerana ini, kali pertama kita melakukan secara fizikal, kita letak sasaran. Dan saya pun confident, insyaAllah, 3 bilion ringgit dapat digana daripada IPM 2022 sekali. Untuk maklumat hadirin sekalian, penganjuran AGM yang telah bermula sejak tahun 2010 sebagai dimaklumkan tadi telah pun mencatatkan potensi pelaburan sebanyak RM30 bilion dan berjaya menarik kehadiran daripada 500,000 pengunjung berdaftar daripada 70 buah negara sehingga kini. Tahniah sekalian. Hadirin sekalian, saya bagi itu sekiranya penghargaan juga kepada Maida dan Metric itu agensi dan kolaborasi bersama dan rakan-rakan perniagaan daripada Taiwan Trade Center, Kuala Lumpur dan Taiwan Excellence, United Overseas Bank dan Malakoff Corporation Berhad yang telah pun menyatakan komitmen untuk terlibat secara langsung dalam IGM 2022 pada kali ini. Saya sebut beberapa syarikat besar, bukan mana yang lain tak ada, tapi inilah komitmen besar daripada mereka yang telah membagi persetujuan. Dan saya yakin banyak lagi lah syarikat akan turut mengadakan kolaborasi dan komitmen untuk terlibat dalam IGM 2022. Rasa juga sangat menghargai dan berterima kasih kepada rakan-rakan media yang turut membantu menyebarluaskan dan mempromosi penganjuran IGM 2022 kepada orang ramai. Sebagai matlamat pra-pelancaran perasmian pada kali ini, kita harapkan insyaAllah rakan-rakan media dapat membantu untuk menyebarluaskan maklumat ini. Di kesempatan juga, KASA mengandungkan penyertaan dan kerjasama semua pihak dalam menjayakan IGM 2022. Penyertaan IGM 2022 terbuka kepada mana-mana syarikat yang ingin menjalin kerjasama perniagaan dan bidang teknologi hijau serta mereka yang berminat untuk mengetahui perkembangan terkini tentang sektor teknologi hijau ini. Melalui penyertaan dalam IGM 2022, saya pasti pihak industri akan lebih memahami tentang keperluan ESG syarikat masing-masing serta peluang-peluang perniagaan yang dapat diwujudkan melalui pendekatan ESG. Maida juga akan menyediakan sesi perundingan kepada syarikat-syarikat yang berminat untuk melabur di Malaysia. Manakala Metric akan memberi kemudahan kepada syarikat Malaysia
yang berminat untuk mengekspor produk mereka ke luar negara. Selain daripada itu, IGN 2020 juga turut menyediakan platform kepada industri tempatan untuk memperluaskan potensi perniagaan mereka ke pasaran ASEAN, mempamerkan inovasi terkini, penerokaan peluang-peluang baru, serta mewujudkan jalinan hubungan dan perkongsian yang pintar yang boleh dicapai kerana penyelesaian dan teknologi baru yang perlu harap mengenai kemampuan. Akhir sekali, saya berharap untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada IGM 2022. Semoga program IGM 2022 akan dianjurkan secara fizikal pada tahun ini dapat mencapai kejayaan yang lebih besar berbanding edisi secara maya yang tidak dilaksanakan sebelum ini. Dengan lapan, bismillahirrahmanirrahim, saya ingin merasmikan pra-pelancaran international Green Tech Eco Product Exhibition and Conference Malaysia atau IGM 2022 dengan doa dan harapan semoga dipermudahkan oleh Allah mencapai sasaran. Dan sama sirah dan berkatil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sini akan mencapai itu lagi. Saya ingin menyebut nama Pak Dato' Sri untuk kekal di hadapan bagi acara yang seterusnya. Disebut juga yang berbahagia Dato' Sri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang bersama-sama yang berusaha Puan Nur Afifah binti Abdul Razak dan yang berusaha teknologi Syamsul Bahabir Muhammad Nur untuk kehadapan bersama-sama dengan yang berhormat Menteri untuk menyempurnakan acara yang seterusnya dipersidangkan. Baiklah, dengan ini saya ingin menjemput yang berhormat Menteri untuk meletakkan tapak tangan di atas skrin yang tertera bagi upacara perasmian. Yang dihormati sekalian yang baik, dengan itu maka berakhirlah majlis pra-pelancaran IGM 2022 kita pada petang ini. Sekali lagi bagi pihak Kementerian Alam Kita dan Air, KASA dan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC, kami ingin mengucapkan segala penghargaan atas kesudian anda semua untuk hadir ke majlis pada petang ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Menteri atas kesudian untuk meluangkan masa bersama dengan kita pada petang ini. Kepada tetamu-tetamu berhormat dan rakan-rakan dina yang lain, ada diminta dan dijemput untuk kekal di dalam Dewan Utama